sebab itu jaga terus iman, ilmu dan amal kita. Tadi katanya ada makhluk pertama masuk, kita dialog, Anda kayaknya ada di atas bukit di sana. Kok udah kayak rumah sendiri? Saya jadi curiga nih. Pengen cerita? Ini ya enak kalau nawarin gini. Bukan pengen cerita lagi, Ki. Aki kan sudah janji. Kalau nggak saya tagih, saya yang dosa. Anda yang janji, nanti saya cerita di Bukit Bintang. Ora kleru anggo numere ning ger. Enggak salah saya kesini. Iya, iki duweni sejarah kang paling apik. Yang paling bagus. Oh, oh. Sejarah berkaitan dengan siapa, Ki? Akeh. Akeh. Iya. Wah, terus kita mau ngobrol di mana nih? Dia tadi muter-muter. Lah karepmu kepiye? Iki panggonan iki. Heeh. Iya, kita pengen tahu nih panggonan niki di terpal aja ki ya. Kangguku panggonan sing paling tempat ini menentramkan hati. Tempat yang paling menentramkan hati. Oh, seperti itu. Iya. Terus di mana kita akan cerita nih? Aku manut. Manut di karpet ya ki, karpet ki. Karpet ki opo. Aduh, karpet ki opo ya. Alas. Oh, nggak ada pokok di sini, tak ada pohon. Ayo wis digarap dadi lalan ngono. Iya dulu memang nih pohon-pohon di sini tapi udah digarap. Kae nang mburi kae sing wit gedhe kae. Kae panggonanku sing tak senengi kae piye. Tempat yang paling disukai di pohon yang besar. Oh iya, saya tahu itu. Kon mriki mau. Ayo Ki, kita di karpet aja kita ngobrol. Oke. Okay. Pur. 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 Yo, ngger. Waduh. Iki ya? Yo. Waduh. Lungguh kene wae, ngger. Di sini aja. Oke. Kita lanjut sampai subuh kita Ki ngobrol. Sakarep. Aduh. Tapi Anda sehat ya? Alhamdulillah. Ini saya dengar ada gonjang-ganjing. Kedatangan kita di sini ternyata disambut oleh ibunya Maisworo itu, Nogo Biru. Iya. Nogo Ungu. Ada terjadi peperangan ini Wagrasaka sampai turun tangan juga. Saya enggak enak juga kedatangan kita malah bikin peperangan di alam sana, Ki. Tugas saya wae dhewe amung nyuwun marang Gusti. Apa wis cerah? Lan kontra-nontran kuwi. Ben supaya enggal lerem. Mudah-mudahan Wagrasaka bisa menyelesaikan lah, Ki. Sehingga enak juga, iya. Apalagi kalau sampai terjadi korban, Ki. Mana kita enggak bawa pasukan banyak ke sini. Wes, sing penting nyuwun marang Gusti Allah. Amin. Kuwi sing utama. Betul. Teh ngomong-ngomong, Jarot di mana Ki Jarot tuh? Saya dari tadi nggak dengar, nggak rasa itu energi aja Ki. Aku yo raro. Lah nggak bersama Anda di atas sana nggak? Yen nawar karo aku yo mung sedelo-sedelo. Gak pamit, gak orang ngerti-ngerti wis plat ilang maneh. Waduh, masa mak kak abang sendiri seperti itu. Tak jarno wae, pancen polae mengono. Iya, nanti saya coba ingetin lah. Sama abang sama kakak enggak boleh begitu, harus ada sopan santun. Yo, walaupun bukan di Jawa tapi sopan santun tetap kita harus tegakkan. Iku di mana tanah berpijak disitulah langit dijunjung. Betul itu. Iya. Oke Laki, kita sekarang masuk pembahasan inti.
Sampean kan di Batu Buru, saya tanya, ah nanti cerita di Bukit Bintang. Waktu di Bukit Putri, nanti saya cerita di Bukit Bintang. Sebenarnya ada apa sih di Bukit Bintang sampai-sampai Anda menunggu momen ini untuk Anda cerita? Aku ngomong no, babakan Majapahit. Majapahit? Apa hubungannya Majapahit dengan tempat ini? Yo nongger mengkota cerita nih. Sidik wae anggere atos. Dikit aja. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang Majapahit di tempat ini? Wiwitane orang saka kono ngger. Iki sing babakan penting. Oke, Anda boleh dari mana Anda memulai. Yang jelas kita memang butuh informasi. Awakku nate cerita ana ing gunung tuwa, Gunung Sepuh. Gunung Sepuh di Bandung itu. Yo. Di mana? Awakmu eling Kawah Putih. Ingat saya. Babakan Ludoyo. Betul. Hukum. Dan saya ingat cerita itu karena cerita itu akhirnya saya disalahin banyak sanghyang gitu. Iya, gara-gara Anda juga itu cerita masalah itu. Terus ini ada apa hubungannya dengan cerita di Gunung Sepuh? Dadi ngene, Ger. Kolor mbiyen. Kuwi guru Aki Ludoyo. Kalian aku. Duweni lampah. Nguleti. Adine. Kang aran Poro Isworo. Poro Isworo. Oh, jadi Pangeran Lodaya datang ke tempat ini bersama Anda untuk menemui para Isworo. Waktu iku tatune guru banget. Mergo kalah tanding kalian Syekh Hasyim Bahadur. Oh iya betul, Anda pernah cerita itu. Tentang pertempuran Pangeran Lodaya dengan Hasyim Bahadur. Oh, jadi kejadian itu setelah Pangeran Lodaya kalah. Iya, mengko dengan Hasyim Bahadur. Terus apa yang dicari? Kenapa dia mau nemuin adiknya itu? Dewe ameh takon karo adi. Janjane ilmu apa sing digunakno Syekh Hasyim Bahadur nganti bisa ngalahno dheweke. Oh, terus kenapa dia nanya ke adiknya? Kenapa enggak nanya ke Hasyim Bahadur aja? Poro Isworo kuwi caket kalian Kraton Laut Merah tongkir. Oh, jadi adiknya Lala Roga berarti udah muslim gitu. Ya wes. Dan dia bertanya apa sih yang menyebabkan kok saya dikalahkan nih sama Hasyim Bahadur yang seorang muslim. Oh, berarti dia udah mulai mencari rahasia tuh. Iya. Ya kalau semono aja ngangsi. Sanghyang padha roh. Tahu kemana? Tahu kenapa itu? Yo lampai mrene iku. Oh, jadi jangan sampai Sanghyang tahu. Oh, gitu. Paham, saya paham. Ngono iku. Nah, terus banjur ketemu takon mergo apa? Ilmu kanuragan kulo ludes. Nanti aku tatu. Cerita no Poro Isworo. Tapi tunggu dulu. Itu ketemunya di mana itu sama adiknya? Ayo no yang kene tongkir. Di sini. Oh, berarti memang kene iki. Ono salah sawijining kraton gede.
keraton jin sing gede. Di mana di tempat ini? Ananes sisih kulon. Di bukit ini? Iya. Oh, ada kerajaan jin muslim. Berarti ada hubungannya dengan Laut Merah jin muslim di sini. Kebuka pisan, Ger. Kebuka. Oh. Dadi pusere. Pusere kraton. Iya, ana ing kraton kene di sini ini ya. Monggo. Terus apa yang terjadi ketika mereka berdua berjumpa itu? Ya. Guru Akilodoyo ya jaluk tulung apa jane ilmu sing iso ngalahkane awakku. Sing tinggu syahadu badur kuma. Poro-poro ngomong. Dheweke malah orang duwe ngene. Malah orang ngelawan. Dheweke tenang anteng. Maksudnya Hasyim Bahadur itu? Iya. Sing ngalahke kuwi memang angkara murka lan nafsune Akilodaya dhewe. Masya Allah. Ngono ger. Jadi hakikatnya itu Hasyim Bahadur bukan mengalahkan Lodaya. Ya ora. Tapi Lodaya terkalahkan karena angkara murka aja dia. Iku. Pantesan ngalahin cuma dicepret-cepret doang. Iya, ger. Terus Pangeran Lodaya sempat nanya itu kekuatan apa sih dicepret-cepret itu? Dadi kekuatan asmok sing duweni Syekh Hasyim Bahadur iku mau. Iku mergo pitulungane Gusti Allah. Wong-wong sing takwa marang Gusti Allah lan taat bakal duweni ilmu kaya mengkono iku. Ilmu apa itu, Ki? Waosan kalamullah, Ger. Kalamullah. Apakah itu yang namanya karomah, Ki? Karomah iku pitulungane Gusti Allah kanggo wong-wong sing takwa lan taat marang perintah-perintahe Gusti Allah. Ya, karena karomah itu salah satu bentuk pertolongan yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa. Iya. Kalau para nabi namanya mukjizat, kalau para wali namanya karomah. Berarti makhluk jin ketika dia beriman dan bertakwa pun sama memiliki karomah. Sama seperti wali-wali iya. Dalam bangsa manusia. Iya, Nger. Karo mari ngono Akilodaya langsung lemes pikirane jero akhire nyuwun kalih para iswara manggon ana ing panggonane. Dheweke kaya duweni rasa katentreman, tentram, masyaallah. Iya, manggon ana ing tratah para iswara iku. Berarti boleh dikata dia betah tinggal di sini. Iya, Ngger. Merasa nyaman ya. Jane para iswara iku ora marai orang gurui orang apa tindak tandue keng guru Akilodaya wae sing gawe dheweke tentrem ayem lan pengen mlebu ana ing
Islam. Masya Allah. Berarti inspirasinya di sini ketika berdialog dengan adeknya sendiri. Nangeng poroisworo ngomong yen awakmu pengen mlebu Islam. Awakmu kudu nemoni Sang Hyang Burung. Sang Hyang Burung di Kalimantan. Iya. Loh, kenapa harus nemui Sang Hyang Burung? Ono kaitane, Kir. Ada kaitannya. Wah, ini menarik ini. Ning ora gelem dheweke. Kaitannya itu apa, Ki? Awakmu roh dhewe. Ora gelem Akilodaya. Oh, Akilodaya enggak mau nemuin Sang Hyang Burung. Tetep pengen ketemu langsung kalian Syekh Hasyim Bahat. Oh. Jadi dia ingin ketemu langsung, belajar dan diislamkan oleh Hasyim Bahadur. Iya, karena beliaulah yang mengalahkan atau yang taruhlah yang menyadarkan ya. Menyadarkan koda ya. Masya Allah. Terus dia pergi ke ini juga enggak berjumpa dengan Syekh Ali waktu itu. Turung gelem. Oh, belum mau. Turung gelem. Iki ana runtut-runtut ating cerita ing buri mengkongker. Ada runtutan ceritanya nanti di belakang. Oh, begitu. Oke, terus gimana, Ki? Baik kuwi ya wis langsung di Islamno oleh Hasyim Bahadur. Manggon ana ing kraton gedhe kene. Sakjane nggir. Apa to? Panggonan-panggonan kene iki akeh sing penting. Kaya dene Bukit Pan itu banyak yang penting seperti halnya bukit. Maksudnya tempat-tempat di sini banyak kerajaan-kerajaan jin itu? Iya. Oh, seperti itu. Berarti itu tadi apa? Pangeran Lodaya enggak sempat ketemu Syekh Ali? Enggak. Turung. Belum ketemu Syekh Ali. Turung. Masya Allah. Dan waktu itu yang dari Jawa selain Aki Lodaya, Anda ikut dampingin? Aku iso cerita mergo aku ono. Iso cerita karena saya ada. Oh, Anda saksi berarti. Terus berapa lama itu Aki Lodaya di tempat ini? Wir. Lama? Iya. Terus Anda menyaksikan dialog-dialog dan berjumpa juga dengan adiknya Pangeran Lodaya? Ikut ngobrol? Aku tumut. Neng aku nong duri. Oh, di belakang. Waduh, jadi Anda diberikan kepercayaan ya sama Pangeran. Oh, waktu itu kok nggak sadar pernah cerita yang ngerawat Pangeran Lodaya waktu sakit kan dia juga sama putri-putri yang di sana ya. Iya, Ger. Oh, seperti itu. Masya Allah. Aku nate kalian Aki Lodaya. Sak durunge panggih kalian para Iswara. Kuwi geblosok. Ana ing salah sawijining negara utawa kraton jin sing isine wanita kabeh. Waduh. Kuwi sadurunge ketemu karo para Iswara pencer. Oh. Jadi waktu Anda berangkat dari tanah Jawa itu, Pangeran Lodaya enggak tahu di mana tempat adiknya. Iya, raro. Jadi blusuk tadi blusukan nih. Tersesat. Iya. Sampai ke kerajaan perempuan semua. Oh. Masya Allah. Kita ditangkap. Siapa ditangkap? Berdua. Kekloron. Loh, kok bisa? Lah yo kabeh wanita ana ing kono. Lah kan Anda pendekar. Pangeran Lodaya juga pendekar di Sang Hyang. Ben supaya kabeh Sang Hyang ora erokan aku nganggo siasat nyamar. Maksud nyamar apa tuh? Aku ben ra roh. Enggak tahu para Sang Hyang enggak tahu. Jadi Anda nyamar sebagai orang biasa begitu. Iya. Oh, terus Anda ditangkap enggak ngelawan. Pasrah aja. Pasrah ana ing kono.
yang nangkap cewek gimana nggak pasrah. Lebih juga kalau ditangkap cewek mau pasrah. Iku rojone wanita iku. Oh raja aja perempuan. Oke. Okay. Iya, rojone wanita iku. Itu di mana posisinya itu? Masih di dekat sini? Ono ing Bukit Tebu. Bukit Tebu. Bukit Tebu. Iya. Daerah sini. Lah iya enggak. Oh, masih daerah sini. Ya saya belum pernah ke sana, makan tebunya saya sering. Bukitnya saya enggak tahu. Pokoke ya iki pusere. Ini pusere. Jan-jane kabeh panggonan-panggonan bukit-bukit ya di sini ya. Akeh. Banyak bukit-bukit ya. Lan nang kono ya ono kerajaan-kerajaan to kraton-kraton cilik. Sing beda-beda kuasane. Oke, oke, saya paham. Karena Islam pada waktu itu belum menyebar ke luas lah ya. Iya, iya, iya. Terus apa yang dilakukan ratu ataupun kerajaan putri itu terhadap Anda dan Lodaya? Nyawang kalian guru kulas. Mergo guru kasihan. Katon pucet. Guru itu terlihat pucat. Nanging aku yo gak eruh. Ngopo kok dheweke seneng? Suka. Dijamu. Apik-apik. Malah dudu kaya tawanan. Kenapa bisa begitu? Yo. Terus takoni terus. Aki Lodaya. Banjur raja iku maruh. Sopo sakjane dheweke iku? Berarti udah mulai curiga itu ya? Iya, Angger. Tapi ngomong-ngomong, Pangeran Lodaya ganteng emang Ki. Dulunya itu Ki. Intine ngene, Angger. Raja wanita kuwi mau. Weruh sapa bapaknya Ki Lodaya? Kang aran Wagra Direksa Dikusumo. Wagra Direksa Dikusumo. Iya. Siapa dia? Bapaknya Ki Lodaya. Oh, bapaknya Ki Lodaya. Langsung wae tunduk. Sujud marang repe Ki Lodaya. Padahal dia ratu. Padahal dia raja. Iya. Masya Allah. Emang bapaknya siapa kok di kok jadi takut begitu ratunya itu? Iso mbok pikir dhewe. Soko kerajaan Himalaya. Berarti ratu itu tahu ataupun di bawah kekuasaan dari kerajaan Himalaya. Mengkono itu. Oke, oke. Akhirnya pengen ngepek bojo, rojo iku mau. Maksudnya? Pengen dadekke bojo. Pengen dijadikan istri. Yo, ngerayu. Ngerayu kalian Ki Lodaya supaya dadi bojone ben dadek rojo ana ing kono. Sudah saya duga itu. Ananging Kang Guru ora gelem. Oh, Pangeran Lodaya enggak mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malah nduting awakku. Nunjuk Aki. Nunjuk Anda sebagai ya disuruh. Ayo kon dadi dadi bojone anake. Masya Allah. Beruntung sekali Anda itu. Gak ngapa-ngapain nikah sama anaknya putri raja ya. Wah. Iku karepe Ki Lodaya dhewe. Oh, bukan kemauan Anda. Tutu. Tapi Anda mau juga akhirnya. Ayo gelem, Ger. Bisa aja disuruh Ki Lodaya, padahal sendiri mau. Mergo.
Kolombian kuwi raketan iku utama. Apa itu raketan itu? Kedekatan itu. Oh, kedekatan ya, melalui pernikahan ya. Iya. Oke, oke. Jadi Anda akhirnya nikah ya? Masya Allah. Aku diwene waktu. Dikasih waktu. Aku ngerampung nong gulei kalian akiludoyo supaya ketemu kalian para asworo. Oke. Bilalah wis ketemu aku balik maneh tanpa aki guru. Lan aku netepi janji mau manggon onong tono neng keraton kono. Oke, oke. Suwe. Paham. Anda sampai punya keturunan di sini? Iya, punya keturunan juga. Masya Allah. Banjur biyen aku pengen boyong ono ing tanah Jawa. Oh, istri Anda tuh. Iya. Sama anaknya juga. Keluargaku. Ananging dewek ora gelem. Kenapa enggak mau itu? Sri Palupi ora gelem. Sri Palupi kalian Maheswar. Blorong. Iya, enggak. Oke. Terus Anda aku dinai restu nggawa anakku. Anakku tak boyong ana ing Gunung Slamet. Tak titip neh ke Gunung Slamet dititipkan. Ana ing Gunung Slamet. Gunung Slamet. Jolo siapa di Gunung Slamet? Jolo Aji. Berarti Jolo Aji itu ibunya orang sini. Kau nongkar, paham saya paham. Oh Jolo Aji, boleh saya tahu Anda menitipkannya dengan kepada siapa itu di Gunung Slamet? Awak Muruh Dewi. Iya penguasa Gunung Slamet itu. Saiki babakan Mojopahit. Oke. Gimana sejarah tentang Majapahit? Telatah kene mbiyen jajahane Majapahit. Ora yo ngono to. Menurut informasi seperti itu memang. Kekuasaan ing Majapahit ku ombo nggih. Luas ya? Iya. Sampai ke negeri ini ya. Masya Allah. Tapi ada nggak utusan Majapahit yang datang ke sini atau utusan ini datang ke sana? Dadi ngene. Kekuasaane Kerajaan Laut Merah wis iso nguasani daratan Siam lan daratan Kelantan. Oh. Dadi mbiyen kene iki wis ana. Salah sawijining kerajaan yaiku kerajaan Campalan, kerajaan Kelantan. Iku kerajaan Islam. Campa sama Islam ya? Iya. Kelantan. Oke, oke. Ono ing Kelantan kuwi ono ngatekno ngumpulno para punggawa-punggawane ngedeke kerajaan meneh kang aran Cermin. Kerajaan Cermin. Iya. Oke. Jadi itu udah muslim berarti kerajaan Cermin ya. Wes, Ngger.
Ang kekuasaannya ya, Mbok. Luas juga ya. Masya Allah. Oh, kerajaan cermin. Terus masalah pendakwa itu siapa dulu? Dari bangsa manusia yang berdakwa. Jane wiwit-wiwitane para wali ku ana ing kene, Der. Di sini. Iya. Yo Kelantan kuwi serambine Mekah opo? Iya, serambi Mekah. Termasuk Trengganu itu serambi Mekah juga. Mm-hmm. Awale raketan antarane Mojopahit kali cermin iku mau. Oke, paham. Cermin ngirim utusan mrono Mojopahit uga ngirim utusan mrene. Itu siapa itu utusan Majapahit yang pernah datang ke sini? Anda tahu? Iki utusan soko Syed Hussein. Syed Hussein. Jumadil Kubro. Syed Jumadil Kubro. Oh. Nanging dudu dheweke sing mara ana ing Majapahit. Hmm. Siapa itu? Anake. Anaknya. Arane siapa itu? Awak muruh dewi. Oh iya, saya tahu emang. Tapi kenapa Anda nggak cerita aja, walaupun saya tahu. Syekh Maulana Ibrahim? Iya, Ger. Juga Syekh Maulana Ishaq? Iya, Ger. Siji meneh. Satu lagi, siapa itu? Syekh siapa? Sunan Gresik. Loro apa siji? Loro. Siji apa telu? Telu. Kawiwitan itu Sunan Gresik. Ya, Sunan Gresik. Kaping loro Maulana Malik Ibrahim. Yes, Maulana Ishaq. Aku ngomong apa mau? Ya bener, Maulana. Syekh Maulana Ishaq. Ah. Kaping telu. Yang kedua. Sunan Gresik. Kok Sunan Gresik meneh? Sunan Gresik Ampel. Oh, Ampel. Yes, Ampel. Oke. Okay. Itu anaknya dari siapa? Anaknya Sunan Ampel. Anaknya Syekh Maulana Malik, Syekh Ibrahim, Maulana Ibrahim. Iya, saya. Samarkandi kok enggak salah deh. Seperti itu. Kui soko kerajaan Compo, kalian kerajaan Kelantan. Oh, berarti Campa dengan Kelantan atau cermin dulu juga komunikasi mereka ya? Iya. Memiliki hubungan ya? Iya. Oke, oke, paham. Kuwi utusane iku. Wiwit-witane ya ngono. Nanging ana uga sing iso teko Aceh, Samudra Pasik. Ya iku Maulana Mak Ishaq. Oh ya itu masa mergo diudak-udak karo ya. Raja Blambangan itu, kerajaan Blambangan. Oh iya. Dalam sejarah itu Maulana Ishaq sebelum ke Aceh memang dia sempat dakwah ke Blambangan, nikah sama Dewi Sekar Dadu. Wah, kan itu pernah kita bahas dulu itu. Yang akhirnya punya anak namanya Sunan Giri atau Raden Paku. Berarti para pendakwah di tanah Jawa juga banyak mereka berdakwah di tempat ini. Iya, kemudian melanjutkannya ke sana karena hubungan kerajaan Majapahit tadi ya. Pawongan-pawongane ya uga akeh sing saka Jawa. Sing betul betul. Ana ing kene sawangan awake dhewe wingi melok Jumatan ana ing salah sawijining masjid ana ing Kelantan. Oh iya, masjid Kampung Laut. Iya. Syekh Jumadil Kubro. Iya, kalau nggak salah betul itu yang bangun. Oh, berarti ada hubungan ya. Masya Allah. Tapi Anda tahu nggak nama Bukit Panau? Ya, Bukit Panau ya. Tadi disebutin. Kan? Hah? Tadi udah disebutin. Mau ra wis tak kesebut toh. Bukit Panau, Bukit Panau. Oh, Bukit Panau. Iya, kali saya lupa, gak dengar kali tadi lagi asik ngobrol mapur.
dengerin terjemahan. Masya Allah. Terus gimana itu istri Anda? Kenapa nggak dibawa ke Jawa aja? Kan Blorong mah gampang lah, cincai lah. Ya aku wis panggil kalau wingi. Itu ada yang minta izin ke saya. Apa? Minta izin biar apa? Mau ikut wiseso boleh apa tidak? Saya bilang sih kalau saya secara pribadi ngizinin aja. Tinggal tanya mau wisesonya bersedia enggak? Lah kuwi salah sawijine. Itu salah satunya. Salah satu istrinya? Bukan. Maksudnya itu salah satunya. Oh. Jadi Anda membahas itu juga ya? Iya. Tapi tetap saya menghormati keputusan Anda. Apapun keputusannya, saya mah oke-oke aja. Mau diajak monggo, nggak diajak juga nggak apa-apa. Ya wes engko tak urusane wae kan. Oke lah, itu urusan Anda deh. Saya nggak mau ikut campur masalah rumah tangga orang. Bahaya juga saya kok ikut campur nanti. Seperti itu. Iki wusonone kok ya pas anggonku jaman ketemu kalian bojoku. Nah, itu dia saya juga enggak tahu kenapa bisa begitu. Nanging kok koyo ngene wusonone. Tapi kok seperti ini. Kudune kak sarwa gamarlap. Apa itu? Terang. Sarwa sumunar. Bersinar. Apanya itu? Suasananya ini kok gelap gitu. Harusnya bersinar. Bersinar terang. Ora paham. Enggak paham saya. Ya wis rasa dibahas, ora penting. Apa maksud itu? Siloka. Lah kan emang biasa kita main di gelap-gelapan. Namanya juga siar dalam gelap. Diketawain gitu doang. Masya Allah. Berarti apa meneh ngger-ngger? Ini tentang serangan Ki. Waduh, ini mudah-mudahan sih udah selesai serangan itu Ki. Wes ta wanti-wanti marang sira nggih. Ya, tetekno lakumu. Ngati-ati lan waspada. Kabeh mau wis diginaris. Amung awakmu ya kudu piye anggone ngadepi. Betul, betul. Alon-alon, aja grus-grus. Aku nyokong ono ing buri. Alhamdulillah, oke lah. Alhamdulillah. Tapi enggak apa-apa ya Anda cerita seperti ini ya, Pangeran Lodaya. No problem ya. Dheweke wis muslim. Oh. Kudune ya wis weruh. Oke lah. Wong iki kenyataane pancen ngono. Beda meneh yen kenyataane iku dusta. Dheweke bakal muring. Oh iya betul. Alhamdulillah aman berarti kalau begitu. Iya enggak. Jadi memang ada satu apa? Kesinambungan ya apa bahwasanya ini memang ada kerajaan jin besar. Dan di jauh sana ada nama Bukit Tebu, itu kerajaan perempuan. Tapi ngomong-ngomong kerajaan di Bukit Tebu sudah muslim belum? Ayo wes ger. Udah ya pada akhirnya ya. Termasuk kabeh kene iki katon muslim kabeh. Ngerti rawa? Ngerti. Jadi istri Anda juga udah muslim berarti. Iya. Nanging menungso-menungsone iki ra ngomongke kerajaan jin. Menungso-menungsone jamane Majapahit durung runtuh iki urung ana daerah kene. Ini alas gung lewung-lewung. Anane menungso amung ing pinggir-pinggir kali sing cerak laut. Jadi zaman dulu waktu Majapahit di sini belum ada orang di sini. Iya ya urung ana. Ada di muara-muara atau di pinggiran laut. Pelabuhan laut ya. Kayak di Kelantan gitu, di Bandar Trengganu. Ini belum ada orang di sini. Iya enggak. Oke. Pantesan Anda betah di sini. Alah. Sawite Majapahit runtuh. Kuwi ana ing sisih. Kulon apa ngendi? Ana kerajaan Johor. Kerajaan ada di selatan kita. Iya kuwi. Kuwi yo ana kaitane karo kene, Ger. Oh, kalau bukit besar yang di Kuala Trengganu, ada hubungannya enggak dengan kerajaan di sini? Kabeh yo ana.
Oh ada. Ono. Masya Allah. Luar biasa. Sebab gak jauh dari sini ada bukit besar. Ini bintangnya, itu yang besar, ini yang bintang. Kalau aus, pergi ke bukit tebu. Minum tebu. Wes karep menungso yang arane karep-karep. Yang dicakap. Mantesan. Oke, oke. Oke, Laki. Saya rasa udah cukup lah. Apa meneh sing arep mbok takok? Udah cukup, Ki. Udah satu. Awakmu bali kapan? Insyaallah hari Sabtu. Piye ontran-ontran wingi? Apa tuh? Kemarin itu gimana? Ono yang wetan. Yang di timur. Oh, aman alhamdulillah. Bisa diselesaikan. Aman, aman. Ya syukur. Neng tetap ngati-hati. Oke. Neng wetan wis ditunggu-tunggu awakmu. Paham rah. Oke, aku paham. Sip. Kita juga lagi konsolidasi. Mudah-mudahan di wetan nanti enggak ada persoalan besar lah. Iya, iya. Anda hadir ya? Iya. Insyaallah. Alhamdulillah. Aku tak manggon neng kene sauntara. Iya, jangan lama-lama. Oke. Sementara aja. Iya. Kok gampang. Oh gampang, oke lah. Dia mah cepet, cus. Ya wes mengkono wae enggak. Oke lah Ki. Oke. Lan kabeh wae poro brayatmu. Ojo nglalek nopo sing didhawuhke marang Gusti Allah. Oke, amin, insya Allah. Usaha no tumindak. Muga-muga Allah estoni. Amin, meridoi. Amin. Amin, insya Allah. Ya wis ngono wengker. Oke. Ini pakaiannya agak beda ini Ki eh. Ala-ala Melayu ini. Melayu. Sama. Iya. Ora paham toh aku mau wis ngomong. Tanjak apa? Dendam tak sudah. Dendam tak tak sudah. Aku mau ngomong, iki kok pantes karo anggonku tepung kalian bojoku mbiyen. Paham murah apa itu? Ayo nganggo sandangan koyo mengkene iki to. Jadi pakaian nanging rak yo udu koyo ngene. Sama istrinya itu. Oh, Anda pakaiannya seperti ini. Wah. Cocok bener ya. Tapi kok gelap. Tapi kok gelap. Oh, tadinya Anda oh ini tanjaknya mungkin terang nih. Wes, rasa dibahas ora penting ngono. Bajunya juga terang, gemerlap. Oke Laki kalau kita sip lah. Hati-hati. Hati-hati. Lan podo was podo. Yeah. Salam karo bojomu. Sri Palupi. Sri Palupi. Namanya sebenarnya Fatimah kan. Kok nama Islamnya? Iya, Nger. Iya, Fatimah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Masya Allah. Ada hubungan sama bukit besar. Karena di sini banyak bukit itu berkaitan semua, enggak berlepas dia. Iya, tapi ada satu pintu yang menguasai semuanya ya. Semuanya. Alhamdulillah. Oke, selamat siar. Kita sudah bersama Kang Tri Wahyudi. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Tri Wahyudi merupakan korwil dari Malaysia ya? Iya. Asal dari mana ininya? Duduk di Johor. Tapi keturunannya masih keturunan Indonesia juga. Oh, mana tuh? Di Riau.
Riau, saya pikir Bandung, kayak orang Bandung. Oke, okay, Kang Tri Wahyudi. Ya. Mau jadi mediator? Ya, insya Allah. Insya Allah. Terus waktu di Pantai Buruk sempat ada reaksi ya? Iya, iya, betul. Oke, okay, coba kita rasakan ya. Sudah ya. Siap ya? Sudah. Oke. Okay. Sip, kalau begitu. Jadi Kang Wahyudi cukup pejamkan mata, fokus, biar nanti kalau ada getaran silakan diikuti aja. Ya. Ya? Oke, okay, bismillah, kita mulai. Yang tidak ada itu. Mat. Ya, tidak ada dulu ya, nanti cabut. Itu dari awal. Mary. Waduh. Oke, okay, sahabat siar, nanti kita coba tanyakan apa yang terjadi ya. Oke, okay, sahabat siar, alhamdulillah. Gimana rasanya, Kang Tri Wahyudi? Rasanya kayak tangan tuh dingin, dua-dua dingin. Sudah masuk di sini. Itu aja rasanya. Terus tadi mau agak tumbang tadi. Itu masih sadar ya? Masih sadar. Ada aliran dari kepala ke badan, rasa? Enggak ada, daripada tangan ya. Oh, tangan dua-dua ada. Tangan mau sudah ke sini. Tapi balik lagi. Iya. Oke. Okay. Terima kasih Kang Wahyudi. Iya, sama. Jadi seperti itu sahabat siar ya. Tidak semudah memediumisasi itu tidak semudah yang dilihat untuk orang-orang yang baru atau mediator yang baru. Adapun sebenarnya bisa aja dijebol gitu ya, tapi tidak akan bagus untuk kesehatan atau fisik dari si mediator gitu. Jadi kita melakukan transferan energi supaya kondisi badan juga tetap baik, auranya tidak ada yang rusak dan sebagainya. Ya. Oke, Kang Wahyudi, ya. Terima kasih banyak. Ya. Nanti kita bisa coba lagi. Kalau ada yang terasa langsung saja. Ya. Ya, terima kasih. Oke, sahabat siar, kita lanjut ke mediator selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Ini makhluk yang kita tangkap ini. Thank you.
Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi huda. Bisa Anda berkomunikasi dengan kami? Anda makhluk berasal dari mana? Tempat ini kah? Atau dari luar? Mengapa Anda diam seribu bahasa? Gimana? Oke, yang saya inginkan informasi dari Anda. Anda makhluk berasal dari mana? Untuk apa? Agar kami tahu. Tak bertahu. Oke, kalau gitu saya langsung to the point saja. Apakah Anda makhluk yang ikut menyerang ke tempat ini? Betul seperti itu. Gimana mau Anda menunjukkan jati diri Anda? Silakan Anda bercerita. Ya, kami datang ke sini atas undangan dari Korwil Malaysia. Ada masalah apa dengan itu Anda? Tiba-tiba, apakah Anda merasa terusik? Atau Anda terganggu? Jelas. Karena kami datang ke sini baik-baik. Kami datang ke tempat ini hanya ingin mencari informasi atas mitos-mitos yang beredar di suatu daerah. Mengapa Anda merasa terusik? Kalian yang belum mengusik saya. Dari sisi mana kami mengusik Anda? Ya, saya tidak tahu kalau Anda tidak beritahu. Lalu apa yang kalian lakukan di tempat kami? Yang sudah mengusik kami. Anda sendiri bertempat tinggal di mana memang ya? Oke, wahai makhluk jin. Jangan sombong. Dari sisi mana kami sombong? Dari sudut mana kami sombong? Karena pada hakikatnya kita ini makhluk ciptaan Allah adalah makhluk yang lemah. Untuk apa kita sombong? Kalian curang. Curang? Kenapa Anda bisa bilang curang lagi? Bertarunglah di tempat yang
terkenal kayak mik. Pertarungan itu tidak adil. Pertarungan tidak adil. Pertarungan di tempat yang adil. Oh, Anda minta pertarungan di tempat yang adil. Pada hakikatnya kami tidak ingin melakukan pertarungan dengan bangsa Anda. Anda sendiri yang merasa terusik. Kalau dia kalah, kalah aja. Dia menyalah. Langsung dibuka begitu, malu tadi. Bilang curang. Udah tahu kita yang diserang. Anda berani-berani menyerang ke tempat ini. Padahal sudah tahu di tempat ini seperti apa. Masih penasaran aja. Bukan Anda yang merasa sombong kalau begitu. Tapi kalian yang lebih dahulu. Lebih dahulu melakukan apa? Apa kau ingin seluruh naga bersatu? Untuk apa? Anda yang memulai peperangan ini. Emang selama ini gak bersatu apa para naga? Kami di tempat kami masing-masing. Tujuan Anda kesini apa? Ya, kami hanya ingin mencari informasi. Kalau berani sekali kalian mendatangi kami. Anda sendiri aja nggak tidak bilang tempat Anda di mana. Kemudian Anda bisa bilang bahwa Anda merasa terusik datang ke tempat kami. Padahal ini saya yakin bukan tempat Anda. Ya, di sini bukan tempat saya, tapi di sana. Kalian sudah berani datang ke tempat saya. Di mana itu? Di laut. Sudahlah, menyerah saja. Anda sudah dikepung. Kalian curang. Curang. Pasukan kami jarang harap Anda kembali aman. Anda ngancam di tempat Anda pun sudah kawan serang. Anda di sini menyerang kami, kami pun di sana menyerang Anda. Berarti bukan curang itu namanya, adil. Kalian sama yang terlebih dahulu mengungkap bangsa kami. Aduh, Anda diutus sama siapa sih? Coba katakan pemimpin Anda. Naga Biru. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.